ya, ajang eksperimen. Ya, dan kick off jalannya babak pertama sudah dimulai. Pemirsa MNC TV siapkan uang. Terganjal lisensi kepelatihan. Betul. Sehingga hanya bisa jadi asisten pelatih Kurniawan. Harus hati-hati tentu. Lini pertahanan Persija Jakarta. Pak Taisu coba langsung tadi sepertinya. Kenali klub-klub di Indonesia. Karena biasanya yang direkrut center back, gelandang atau striker. Ya. Betul. Mengecam pertahanan dari Persija Jakarta. Crossing tadi masih mudah. Oh, berbahaya saat ini. Shooting tadi. Depan pada Marco Mota saat ini. Mota langsung mengalirkan bola ke depan. Marco Simic mencoba berlari. Namun kita melihat pergerakannya lebih banyak di tengah lapangan. Oh, berbahaya saat ini. Kesempatan! Oh, sebuah momen yang berbahaya. Pemain Persija Jakarta. Pak Taisu saat ini. Ya, angkat bola ke dalam kotak penalti. Sandi Sute angkat bola ke depan. Rico sudah mulai berlari. Satu lawan satu kali ini dengan kapten dari Sabah. Kita lihat ya bagaimana memberikan trupas tadi kepada Alfat Fatier. Sedikit keping bola dari Alfat Fatier. Kaki kanan tadi. Sempat mengecoh lawan. Bantuan dan kali ini datang sergapan dari Persija. Rico Simanjuntak. Handball. Oh! Kita lihat bagaimana tadi aksi dari Rico Simanjuntak yang coba untuk melepaskan Jakarta. Marco Simic! Gol, 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 gol! Tidak perlu diragukan lagi ketika Marco Simic berada dalam posisi tendangan 12 pas. Maka ia akan menuntaskan tugasnya. Menghilangkan bola Maxis Musa saat ini. Kembali mengirimkan crossing berbahaya tadi. Dengan cepat. Rico saat ini mencoba untuk melewati satu pemain kelas kali. Coba umpan tarik. Berbahaya tadi sebenarnya. Ancaman yang coba dilepaskan oleh Persija. Namun masih belum bisa. Bagaimana mengantisipasi tendangan bebas ini. Pak Taisu coba langsung tadi. Cukup berbahaya tadi. Teror yang coba ditebar oleh tahanan Sabah. Simic mampu meloloskan diri. Lepaskan umpan. Raijan! Yeeha! Persija Jakarta akhirnya mampu memperlebar jarak. Menciptakan gol dari open play. Kali ini berkat aksi Raijan yang mampu menjadi X. Petrus Sitembi. Oh, tajam tadi memang. Dan bola ke depan, baik sekali pada Novi. Mulai berlari dia melakukan manuver. Umpan silang mendatar, namun Tri Sabah situasi berbahaya saat ini. Hector Ramos. Oh, berbahaya. Andri Tani, penyelamatan yang cantik tadi dia lakukan. Ex pemain Persebaya masuk untuk menggantikan Evan Dimas. Disipasi oleh lini pertahanan Persija. Sebuah tembakan langsung. Oh, bahaya sekali. Keras sekali. Keras sekali mencoba langsung dengan cepat. Petrus Sitembi layangkan bola ke dalam kotak penalti. Coba dibuang tadi. Diangkat bola tinggi datangnya, dibuang saja. Oh, berbahaya. Jangan. Ya. Dan ini menarik tuh yang digantikan oleh Kurniawan adalah Hector Omar. Tangan bebas sepertinya. Alto Linus coba langsung. Sedikit ambisius ke depan, sebuah umpan tadi dari Alto Linus. Situasinya berbahaya. Serangan dari sektor sayap. Bola terlebih dahulu. Berhadapan satu lawan satu dengan pemain dari Sabah yang mencoba untuk berkelit. Lepaskan sebuah crossing. Masih ada Novri Setiawan. Kan Sandi Sute. Saya rasa ini lebih ke penyegaran ya. Ya. Ya, ini Dwiki. Berada di belakang bola. Simic. Coba langsung Marco Simic. Mulai mengincar gawang dia. Ngeri, ngeri, ngeri itu. Ngeri. Kita lihat Simic. Ya, inilah kemampuan dari Marco Simic. Oh, ketiang, ya. Tuh, setiang. Tipis sekali.